Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, inayah, hidayah, serta keselamatan kepada kita semuanya. Sehingga pada hari ini kita bersama berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti bersama seminar penelitian tindakan kelas bersama Ibu dan Bapak Guru SMP Negeri 3 Sukaraja dan juga dari SMP Negeri 1 Subang. Yang terhormat Ibu Sri Rahmini SPD selaku penyelaras. Yang terhormat Ibu Erna Puji Rahayu SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sukaraja. Yang terhormat Ibu Susanti Ali SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Sukaraja. Teman-teman dari SMP Negeri 1 Subang, SMP Negeri 2 Sukaraja, dan SMP Negeri 3 Sukaraja. Mari pada hari ini sebelum pelaksanaan seminar penelitian tindakan kelas, kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Semoga Allah merestui dan lindungi serta meridhoi kegiatan pada pagi dan siang hari ini. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah menyerahkan waktunya kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lutfi Hidayat SPD Kasih PGTK SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang dalam hal ini belum hadir, Ibu Sri Rahmini SPD selaku penyelaras seminar PTK yang kami hormati, Ibu Erna Puji Rahayu SPD Kepala SMP Negeri 3 Sukaraja yang kami hormati, Bapak Ibu penyaji dan peserta seminar yang kami hormati pula. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di ruang laboratorium IPA SMP Negeri 3 Sukaraja dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan seminar penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, seminar penelitian tindakan kelas SMP Negeri 3 Sukaraja dengan tema Menuju Guru Profesional dan Meningkatkan Siswa Termutu Selasa dan Rabu tanggal 21 dan 22 Desember 2021 kita mulai. Hadirin yang berbahagia, sebelum seminar ini kita mulai, sebelumnya akan kami bacakan dulu tata cara pelaksanaan seminar PTK pada hari ini. Tata cara pelaksanaan seminar PTK. 1. Pemaparan oleh penyaji dengan urutan. Yang pertama, Ibu Dr. Randa Ernawati Suryanusi. 2. Ibu Sri Sulastri SPD. Dan yang ketiga adalah Ibu Eti Rahayu SPD. Tata cara yang kedua, penyaji memaparkan laporan atau mempresentasikan hasil laporan PTK sekitar 10 sampai dengan 15 menit. 3. Setelah masing-masing penyaji selesai memaparkan laporan hasil PTK, dilanjutkan tanya jawab atau diskusi dengan peserta seminar. 4. Tanya jawab terdiri dari 2 sesi. Masing-masing sesi 1 pertanyaan untuk 1 penyaji. 5. Peserta seminar yang akan bertanya terlebih dahulu mengangkat tangan
terus menyebutkan nama, asal sekolah, dan pertanyaan tersebut ditujukan untuk siapa, baru menyampaikan pertanyaannya. Yang keenam, penyaji menjawab pertanyaan dari peserta seminar. Tujuh, moderator menyampaikan kesimpulan hasil tanya-jawab atau diskusi. Delapan, penyelaras memberikan pengarahan atau masukan tentang isi pemaparan dari masing-masing penyaji seminar. Dan yang terakhir, moderator menutup jalannya seminar. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menghemat waktu, marilah kita mulai seminar penelitian. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji yang panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kenikmatan yang luar biasa kepada kita sekalian. Yang pertama, saya ucapkan hari ini kepada ibu-ibu semuanya, hari ini hari guru, hari ibu, semoga diberi keberkahan kepada ibu-ibu semua. Yang kedua, ucapan terima kasih yang terhormat kepada Ibu Sri Rahmini S.Pd. selaku penyelaras Matunu sudah mendampingi kita selama dua hari ini. Yang kedua, yang terhormat kepada Ibu Elma Pujirani S.Pd. Kepala Sekolah Sekolah Tingkat Sekolah serta Ibu Susani Ali S.Pd. Wakil Kepala Sekolah. Juga teman-teman satu profesi dari SMP Kembaran 2, Subang 1, Kalibabur 1, dan teman-teman dari SMP 3 Sokaraja. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada sang moderator yang tadi dengan masehnya memaparkan judul penelitian saya. Akhirnya saya grogi, bahasa Inggris saya telah dilakoi oleh guru bahasa Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini saya akan memaparkan hasil laporan penelitian tindakan kelas saya dengan judul The Webbing Strategy to Improve Writing Skill on Virtual Time for Ninth Grade of the General High School di Sokaraja Academic Year 2021-2022. Kira-kira dalam bahasa Indonesia adalah gimana Mas Krita? Dalam bahasa Indonesia kita adalah strategi webbing atau jaring laba-laba untuk meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur pada siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Sokaraja tahun pelajaran 2001-2002. Variabelnya ada dua di sini. Satu, penggunaan strategi webbing atau jaring laba-laba. Yang kedua, meningkatkan keterampilan menulis. Sementara yang melatar belakangi masalah PTK yang saya buat, satu, lemahnya keterampilan menulis siswa. Yang kedua, kurangnya praktek menulis siswa di dalam kelas. Ketiga, kurangnya variasi guru dalam pembelajaran. Keempat, banyaknya siswa bosan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sehingga penulis mencoba membuat penelitian dengan judul tersebut. Cakupan penelitiannya hanya berkisar pada berfokus pada strategi webbing atau jaring laba-laba untuk meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur. Sementara perumusan masalahnya ada empat seperti tadi yang disebutkan di atas. Dari latar belakang kita merujuk ke perumusan masalah.
mengapa keterampilan menjadi siswa lemah? Yang kedua, mengapa kekurangan waktu praktek menulis di dalam kelas? Dan ketiga, mengapa warasi guru dalam mengajar masih kurang? Serta mengapa banyak siswa bosan dalam pelajaran bahasa Inggris? Lanjut, Pak. Tujuan penelitian, ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan secara umum. Tujuan secara umum untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis. Sementara tujuan khusus untuk mengetahui pemakaian strategi webbing atau jaring laba-laba dapat meningkatkan keterampilan menulis. Manfaat penelitian secara teoritis memberi informasi serta pengalaman tentang pengembangan teori pembelajaran keterampilan menulis. Sementara manfaat praktis bagi guru memberi informasi serta pengalaman tentang pembelajaran keterampilan menulis dan struktur sebagai alternatif. Manfaat berikutnya yaitu manfaat praktis bagi siswa untuk melatih siswa bekerja mandiri maupun berkelompok dan berkompetisi secara sehat. Dan manfaat praktis bagi sekolah sebagai referensi bahan bacaan di perpustakaan sekolah. Beberapa landasan teori yang kami ambil diambil dari para ahli yang berhubungan dengan teori tentang menulis, keterampilan menulis, jenis teks prosedur, serta strategi webbing. Maka diambil sebuah hipotes bahwa melalui strategi webbing dapat meningkatkan keterampilan menulis pada jenis teks prosedur. Ke setting penelitian. Pelaksanaan penelitian selama 2 bulan dari bulan Oktober sampai November 2021. Sementara subjek penelitiannya mengingat saat ini masih berlaku prokes protokol kesehatan, siswa satu kelas dibagi menjadi dua sesi, maka saya mengambil sesi yang pertama. Masing-masing sesi terdiri dari 16 siswa, yaitu 6 putri dan 10 putra yang berada di siswa kelas 9B. Sumber data yang saya peroleh yang didapatkan dari daftar nilai menulis keaktifan siswa, kuesioner, serta lembar pengamatan. Sementara teknik pengumpulan datanya melalui hasil tes menulis tentunya, hasil kuesioner, hasil rekaman pengamatan, serta beberapa rekaman foto. Validasi data untuk mempersiapannya di tiap siklus ada silabus, RPP, materi pembelajaran, daftar nilai, kuesioner, lembar pengamatan, serta pendapat siswa. Analisis datanya, mengolah hasil tes menulis, mencari nilai rata-rata tertinggi terendah di tiap siklus, membuat prosentase hasil penelitian, serta membuat rentang nilai. Prosedur penelitiannya kita sesuaikan, ada planning, acting, observing, reflecting. Kami bagi menjadi dua siklus, siklus satu dan siklus yang kedua. Bagaimanakah materi daripada jaring laba-laba tersebut? Ini adalah materinya. Pada siklus pertama di jaring laba-laba, saya membuat satu mata prosedur
dengan materi How to Plant a Flower in the Pot. Dari How to Plant a Flower in the Pot digaris, dibikin jaring laba-laba atau ranting menjadi dua. Yang pertama engagement, yang kedua step. Di engagement sendiri digaris lagi menjadi jaring laba-laba lagi beberapa ranting. Di situ ada flower sheet, pot, the soil, water, fertilizer, basket, dan scope. Sementara di stepnya kita bikin lagi jaring laba-laba lagi di stepnya. Ranting-rantingnya ada first, second, third, then next, after that, dan finally. Di situ di stepnya juga diperjelas lagi, ya, diperjelas lagi. Jadi demikian contoh di siklus pertama tentang jaring laba-laba atau the webbing, how to plant a flower in the pot. Itu salah satu contohnya. Hasil penelitian yang saya peroleh di sini dari deskripsi awal, nilai rata-rata hanya mencapai 41, tertingginya 51 dan terendahnya 27. Sementara di deskripsi siklus 1 meningkat sedikit tapi kepada peningkatan, rata-rata 63, tertinggi 75 dan terendah 55. Pada siklus yang kedua juga meningkat tapi tetap masih sedikit. Tapi yang intinya adalah kita ada peningkatan meskipun tidak fantastis. Di siklus kedua ada peningkatan sedikit daripada tadi di siklus pertama. Rata-ratanya 73, tertingginya 83 dan terendahnya masih 58. Dari hasil penelitian ini di deskripsi antar siklus di situ terlihat peningkatan dari siklus 1 dari pra siklus ke siklus 1 dan siklus 2 tidak begitu fantastik, namun ada signifikan di mana tujuan dari penelitian ini bahwa siswa 70% dari siswa memperoleh nilai di atas KKM 70%. Ya. Bagaimana dengan hasil penelitian ini, ada tentang grafiknya, grafik penelitian hasil dari prasiklus, siklus 1 dan siklus yang kedua. Akhirnya kita ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian PTK bahwa strategi webbing atau jaring laba-laba dapat meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur. Sarannya untuk Bapak Ibu guru yang akan mengajar keterampilan menulis ini sebagai salah satu alternatif yang bisa digunakan, yaitu menggunakan strategi webbing atau jaring laba-laba. Finally, thank you very much for your attention. Mas untuk Pak Tri. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Pak Tri sudah menyampaikan dengan begitu jelasnya, singkat tapi padat. Sudah disampaikan, mudah-mudahan tadi Bapak Ibu sudah menyimak dengan baik. Tadi menyampaikan tentang strategi webbing atau jaring laba-laba yang bisa kita contoh ya, karena kebetulan bahasa Indonesia juga ada materi teks prosedur, nanti saya nonton ya Pak Tri ya. Ya, buat PTK dengan strategi jaring laba-laba. Baiklah Bapak Ibu, masuk di sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini dibagi dua sesi. Untuk yang sesi pertama diberi kesempatan untuk dua penanya. Monggo Bapak Ibu silakan bertanya kepada Bapak Tri, bertanyalah yang sesulit mungkin ya, biar Pak Tri bingung. Ya, monggo silakan yang mau bertanya tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Saya ingin yang Bapak-bapak dulu lah. Bapak Suroso monggo. Silakan bertanya. Bahasa Inggris.
Terima kasih. Dari paparan yang tadi telah dikemukakan oleh Pak Tri yang sangat menarik ya, dengan penelitian tindakan kelas dengan judul The Webbing Strategy of Improved Writing Skill on Procedure Text to the Student 9th Grade of SMP Negeri 3 Sokaraja. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kaitannya dengan ini. Tentu saja saya ingin pertanyaannya yang lain ya, menggunakan bahasa Inggris, mudah-mudahan seperti Bu Jasus tadi. When teaching learning is in group, there are some students in front of their work and disturb other students. What will you do of them? Thank you. Ternyata Pak Suroso tidak kalah dengan saya ya Pak. Lebih pintar lagi. Monggo Pak Tri, tahu artinya ya Pak? Monggo silakan langsung dijawab. Ternyata guru-guru SMP 3 Sokaraja luar biasa. Bu Erna mencoba itu anak buahnya syukur bahwa bahasa Inggrisnya. Saya tak ngajar bahasa Jawa ya Pak ya. Ya, tapi when the children teaching learning in group, yang Pak Suroso in a group, and some of children ignore or disturb, ya, mengganggu ketika dalam sebuah kelompok pembelajaran beberapa siswa cuek, tak ada juga yang mengganggu teman-teman yang lain. Apa yang perlu dilakukan? Jadi kebuk kelas untuk mengatasi anak yang ignore, yang cuek, yang mengganggu, disturb teman-teman yang lain yang sedang bekerja. Tentu kita tidak harus memberikan punish ya. Kasihan dengan punish, punish hanya sekedar melemahkan posisi siswa. Hukuman kasihan ya. Tapi kita bisa langsung, perlu kita kaji dulu mengapa anak tersebut tidak mau bekerja sama, mengapa anak tersebut mengganggu, bahkan mengganggu harusnya bekerja mengganggu yang lain. Apa yang menyebabkan anak tidak mau bekerja? Kita dekati, bahkan mengapa harus mengganggu? Ya, dari sinilah dengan kita pendekatan approach kepada anak. Ya, jika kita tahu masalahnya, apa boleh kok kowe ganggu kancamu. Don't disturb your friend, jangan mengganggu temanmu. Bekerjalah ya dengan slow, sekali lagi tidak dengan punish, tidak dengan hukuman. Karena hukuman tidak akan membuat siswa jera, tapi dengan pendekatan, dengan approach yang baik antara guru dan siswa akan mendapatkan hasil yang maksimal, insya Allah. Demikian. Ya, demikian Bapak Suroso jawaban dari Pak Tri. Intinya ada approach between teacher and student. Baiklah, kita lanjut masuk sesi yang pertama, yaitu penanya yang kedua. Silakan yang mau bertanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sini sudah tadi saya sana. Biar tidak ngantuk, saya lihat belakang dulu ya. Nanti takutnya sana ngantuk. Selamat tadi siapa sajanya? Cung. Ya, Bu Diah Prasasti, saya ingin ya, coba seperti apa bahasa Inggrisnya, apakah bisa mengalahkan Pak Suroso atau tidak. Monggo Bu Diah Prasasti. Terima kasih, saya Bu Diah Prasasti dari SMP Negeri 3 Sokaraja. Sebelumnya mohon maaf kalau teman-teman semua tadi luar biasa, saya dalam biasa-biasa saja. Dan saya tidak pintar bahasa Inggris, tapi saya tidak ngantuk Bu, walaupun di belakang. Dari apa yang Pak Tri sampaikan, yaitu saya pakai bahasa Indonesia aja, strategi jaring laba-laba.
muncul pertanyaan saya, apa yang dilaksanakan Takri di bulan-bulan ini di masa pandemi tentu saja akan dihadapi juga oleh semua guru mapel, yaitu masalah tentang salah satunya tentu saja yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam berpikir. Karena di masa ini memang anak-anak itu sudah ada, bahkan ada istilah itu generasi mager, ya. Itu tentu saja akan mempengaruhi sekali tentang rendahnya kemampuan siswa dalam berpikir. Nah, yang saya tanyakan mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Terima kasih, Kak Tri. Oke. Terima kasih pertanyaannya, jadi bingungin ya, tapi mau semampunya. Terima kasih Dutia Prasasti menanyakan bagaimana menanggapi siswa-siswa dengan rendahnya yang kemampuan siswa tadi disebutkan dengan siswa yang gagap bandel apa magang di mana. Mungkin untuk mengatasi anak yang mempunyai kemampuan yang rendah, yang kurang berinisiatif, yang kurang interest dengan pembelajaran dalam berpikir, kita juga dalam anak dalam berpikir juga masih sangat rendah, mungkin kita perlu dengan hati yang lapang dada, penuh dengan kesabaran, kita perlu melapangkan dada kita. Memang anak-anak kita seperti itu. Kita tidak boleh menjudge anak kita bodoh. Bodoh adalah tugas guru. Tugas guru, karena kalau anak sudah pintar, tidak perlu sekolah. Karena bodoh tersebutlah menjadikan kita diciptakan menjadi seorang guru. Mengurangi kebodohan, bukan membuat pintar, tapi mengurangi agar anak tersebut berkurang kebodohannya. Di sini pun dengan kesabaran di dalam mengajar, mungkin tadi yang tadi kita approach between student and teacher masih berlaku kesabaran, yang perlu dengan face to face ditampangin di tempat duduknya, mas ojo begajul toh, ini rasa sabar ya, yang damai dulu. Lebih bahasa halus. Ya, tiap orang berpikir yang dibutuhkan kata orang bijak adalah sabar sebagai kunci kesuksesan. Di sini adalah teliti jawaban kami, gimana guru bisa melapangkan dadanya, bisa sabar untuk menghadapi anak-anak yang tersebut, anak-anak dengan kemampuan yang sangat rendah, anak-anak dengan aksen-aksen yang mungkin di luar. Ya, di luar kemampuan. Sekali lagi, kita perlu sabar untuk menghadapi anak-anak tersebut. Gitu. Demikian Bapak Ibu, kata kuncinya adalah sabar. Gitu. Ya, seperti kita semuanya yang biasa sabar, gitu. Di WA selalu sering muncul sabar. Gitu. Ya, untuk sesi pertama sudah selesai dua penanya. Kita lanjut sesi yang kedua. Diberi kesempatan dua penanya lagi. Silakan monggo Bapak Ibu. Nah, ini kalau nggak salah ini saya Kak Pamling Kalibagor, nggih. Oh ya, monggo yang dari Kalibagor, kalau nggak salah namanya Mbak Susi, ya Pak ya. Ya putranya Pak Parjo, Mbak Susi, saya beri kesempatan pertama untuk bertanya kepada Bapak Tri Walio. Terima kasih nantinya. Mohon maaf tadi saya terlambat karena harus menemui wali murid dulu. Tapi saya sudah membaca apa namanya makalahnya dari Pak Tri. Yang ingin saya tanyakan, ketika langkah webbing itu diterapkan pada writing skill, saya kok masih bertanya langkah-langkah ketika panjenengan membuat tag prosedur itu, langkah pertamanya bagaimana sehingga kemudian
kalau tidak salah tadi sampai ke siklus kedua, nggih, sampai ke siklus keduanya. Yang ingin saya tanyakan hanya langkah ketika memberikan tag prosedur tersebut, bagaimana sehingga siswa kok merasa lebih tertarik dengan penggunaan webbing tersebut. Demikian. Ya, terima kasih. Ibu Susi Susilowati dari Kaliber Kolej 1. Pertanyaannya bagaimana agar siswa kok siswa bisa tertarik dengan teknis pembelajaran prosedur menggunakan webbing. Nah, yang pertama di sini kita ambil judulnya dulu. Judulnya adalah contoh yang di siklus pertama itu How to Plant a Flower in a Pot. Itu judulnya. Dari judul tersebut kita bikin jaring menjadi dua jaring, yaitu yang pertama equipment atau material, yang kedua stepnya. Dari situ anak-anak disuruh membuat ranting lagi, jaring-jaring laba-laba lagi, ya, laba-laba lagi untuk equipment. Ayo lek anak-anak, bagaimana kita akan menanam sebuah bunga di dalam pot? Apakah yang kamu butuhkan? Your mind please, 1 menit kau pikir, setelah itu kau masukkan ke dalam ranting-ranting jaring laba-laba tersebut. Apa sih yang kamu butuhkan untuk menanam bunga tersebut? Beberapa anak menjawab, 1, 2, ada beberapa juga yang diem, ada beberapa juga yang santai, ada beberapa juga yang malu-malu kucing. Yang nanti silakan mencatat pertama, apa yang dibutuhkan? 1, misalnya ada water dulu, gak apa-apa dulu. Kamu kalau menanam, apa yang dibutuhkan? Bibit, ya pertama bibit dulu yang tebas, flower seed. Yang kedua, ada pot pak, catat pot. Ketiga, tanah-tanah, oke, alat tanah yang digerisnya, soil, ya soil. Ada pupuk pak, pupuk. Menggerisnya, cari pupuk, digerisnya pol. Biarkan anak berpikir, biarkan anak mencari sendiri inggrisnya. Kalau sudah mati banget, baru kita buka. Oh iya, nggak ada yang tahu, kita ke fertilizer. Dan begitu dasarnya. Kemudian setelah material terpenuhi, jaring laba-labanya, kita ke stepnya, langkah-langkahnya. Di step kita ambil awalnya dulu. Yang pertama apa? Nervous. Kemudian kedua apa? Ketiga apa? Dan berikutnya. Setelah itu ayo, pertama kali apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk menanam bunga? Yang lakukan apa yuk? Nah, ada pertama siapkan biji atau bibit tanaman. Inggriskan yuk. Prepare tanaman, plant, orang popo, bibit, sip. Yuk diinggriskan. Kadang-kadang kita memang anak-anak kita karena kemampuannya yang super ya, itu tidak langsung lupus. Prepare the sheet. Itu kalau sekolah kita masih belum sampai ke situ, maka tadi disebutkan bahwa kita perlu dengan kesabaran. Begitu seterusnya, Bu Susi, maaf jawaban kami seperti itu. Terima kasih. Demikian Bu Susi jawaban dari Pak Tri. Semoga puas nih Bu Susi. Nanti kalau belum puas, silakan berpuas-puas di luar. Ya. Masih satu penanya lagi, monggo. Nah ini bapak ini saya belum kenal. Nah kebetulan saya belum kenal sehingga nanti langsung kenalan nih pak, biar saya kenal dengan bapak. Monggo pak. Terima kasih Bu. Perkenalkan dulu, saya Anas Mahrudin dari SMP Negeri 2 Kembaran. Kebetulan kami teman MKMB beliau, Pak Tri pendidik dari mata pelajaran bahasa Inggris. Yun saya Bu, minta izin boleh menanyakan dua pertanyaan atau hanya satu Bu? Boleh. Boleh dua nih. Untuk yang pertama tadi dari paparan yang disampaikan oleh beliau, Pak Tri selaku peneliti,
tentang pembelajaran menggunakan strategi webbing atau jaring laba-laba. Tentu ya, dalam penelitian itu pasti ada kendalanya ketika menerapkan strategi webbing strategi tersebut. Nah, kami ingin bertanya, kesulitan apa saja yang ditemukan oleh Bapak Tri selaku peneliti, dan bagaimana Pak Tri selaku peneliti mengatasi kesulitan tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada tahapan pengamatan ya, itu saya ingin bertanya, apakah selama proses penelitian tersebut pada tahapan pengamatan, apakah hanya fokus pada anak-anak yang mendapat perlakuan ketika penelitian tersebut dan menggunakan strategi webbing tersebut, ataukah juga ketika si peneliti menerapkan webbing tersebut juga diamati juga? Misalkan, apakah langkah-langkahnya sesuai dengan LPP yang disusun oleh si peneliti tersebut? Begitu Bu, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih sudah kenal dengan Pak Anas, tambah teman satu lagi. Monggo Pak Tri, ada dua pertanyaan, silakan langsung jawab. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa dari kembaran dua. Yang pertama, bagaimana kita harus mengatasi kelemahannya, kesulitan yang dihadapi oleh siswa ketika kita dalam pembelajaran. Tentu semuanya bukan cuma pembelajaran webbing, apapun pembelajarannya, apapun materinya, pasti kita akan menemukan beberapa siswa ya, kesulitan-kesulitan. Salah satu dalam pelajaran bahasa Inggris tentunya sulitnya siswa mengungkapkan teks bahasa Inggris. Caranya itu karena kemampuan siswa yang tadi disebutkan sangat rendah. Caranya bagaimana kita pacing. Nah, ketika kita menemukan siswa yang kesulitan untuk menggerak sendiri, kita pancing dulu. Jangan langsung kita beri ikan, tapi kita beri pancingnya. Misalnya tadi, how to make, bagaimana menanam. Yuk, kita mau menanam bunga. Apa saja dibutuhkan? Materialnya, tanah, oke tanah. Bibit, oke bibit. Pupuk, oke pupuk. Ini pupuk itu, coba ya. Ini kan bahasa Inggris, sekarang kita Inggriskan yuk. Masih. Kadang-kadang kita pancing dengan huruf depan. Pupuk. Masih tepe, bingung. F, masih terus bingung. Tak kasih belakang, R, masih aja bingung. Ya, itu karena langkah kita. Bagaimana kita tadi disampaikan kesabaran. Ya, karena bahasa Inggris, kecuali kalau bahasa Inggrisnya yang anak-anaknya ibunya sudah cukup lumayan, mungkin kita mengajarnya juga tinggal teng-teng-teng aja ya. Tapi di kita perlu dengan butuh kesabaran. Kita approach ke pendekatan kepada anak-anak yang tadi kurang ya. Jangan kita marahi, jangan dikasih panis ya. Tapi kita pendekatan gimana sih caranya ya. Terus gimana tadi ada yang anak yang nakal, kita juga jangan nakal. Kita juga kasih approach. Intinya adalah approach, sabar. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tentang tahapan pengamatan. Di tahapan pengamatan, kebetulan saya bekerja sama dengan kolaborator Bapak Kabuyuto Tomo, Nyuwun Sewu. Sebelumnya, mari kita sedikit buat Bapak Kabul yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Mari kita adakan Al-Fatihah Maladinya, Al-Fatihah Kabul Yudhu Tomo. Terima kasih ya teman kita Bapak Kabul, saat ini sedang berada di rumah sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya, diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu. Kemarin kebetulan pada saat saya melakukan penelitian, Bapak Kabul dalam kondisi sehat, sehingga Pak untuk tolong menjadi kolaborator saya. Kenapa Pak Kabul bukan Pak Iwan? Karena kebetulan Pak Kabul yang sama-sama ya pengajarnya.
pada pengamatan, tahap pengamatan memang bukan cuma kepada anak, tapi tadi ada beberapa yang perlu disampaikan, ada RPP, ada materinya, ya. Kita kaji bareng-bareng pengabul, Pak, gimana materi tahap-tahapannya, apakah sudah betul ketika saya mengajar dengan urutan-urutan di RPP, ya. Di situ Pak, setelah pembelajaran sharing dengan Pak Kabul tentang tahapan-tahapan bagaimana Pak Kabul dalam pengamatan. Pak Kabul di situ bukan cuma mengamati siswa yang aktif, yang dilatih, yang berpendidik, juga mengamati gurunya, apakah gurunya jago main, apakah gurunya aktif approach pada siswa, apakah gurunya aktif mengajar, memberikan penerangan, penjelasan pada siswa, atau hanya diam saja. Di situ juga di ada pengamatan dari kolaboratornya. Demikian pengenas, terima kasih. Ya, demikian Kak Anas sudah dijawab oleh Pak Tri, mudah